Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat Islam, hidayah, kesehatan, keselamatan dunia sampai jannatul firdaus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita babnya tentang bab ikhlas. Karena di sini di antara kita banyak orang-orang yang sok tahu tentang ikhlas. Yang gampang-gampang menandai ikhlas, ikhlas menurut pemikiran dan pemahaman mereka sendiri tanpa dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu, ketika orang berbicara tentang ikhlas, dia harus belajar dulu. Minimal doktor S3. Nggak bisa ustad ecek-ecek orang baru kemarin, atau ustad lama, atau kiai tua, nggak bisa. Nggak bisa, karena itu ikhlas itu pada hakikatnya tertinggi. Orang yang mesti mempunyai sifat makrifatillah, orang yang dekat dengan Allah, dengan ibadah, dan orang yang suci, tidak melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kenapa begitu? Ada manusia yang suci. Kata siapa? Enggak ada orang suci. Setiap lebaran manusia jadi suci. Setiap idul adha manusia jadi suci. Setiap manusia yang bertobat, sholat sunnah, 2 rakaat, langsung suci. Orang Islam itu suci pada dasarnya, pada hakikatnya. Pada hakikatnya suci. Kalau sok suci lo, nah itu perkataan orang non-muslim kepada orang muslim. Karena orang muslim pada dasarnya suci. Jadi ada orang bilang, oh sok suci lo, sok bersih lo, sok bijak lo. Jangan. Karena pada dasarnya orang Islam itu suci. Dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Istighfar. Maka dari itu jangan lepas kita istighfar. Minimal 1000 kali itu. Paling sedikit. Nabi Muhammad orang yang dijamin masuk surga kok masih istighfar. Bukan buat beliau, buat kita. Minta ampunan kepada Allah supaya umatnya itu diampuni oleh Allah. Makanya orang Islam itu suci. Dan jangan lupa, kita juga harus beristighfar kepada Allah. Jangan cuma Nabi Muhammad saja yang beristighfar. Kita tidak, jangan. Kewajiban, wajib itu hukumnya. Beristighfar itu wajib, bukan sunnah, bukan mau-mau, enggak-enggak, itu wajib hukumnya. Supaya kita menjadi orang yang suci, jasmani dan rohani, hati kita, jasad kita, jiwa kita, raga kita itu suci. Dan kembali ke ikhlas ya. Jadi banyak orang-orang yang sok tahu tentang ikhlas, ini dia, oh dia gak ikhlas, dia ikhlas, dia gak ikhlas, jangan. Ikhlas itu bukan di mulut. Ikhlas itu juga bukan di sini, bukan di hati. Karena ikhlas atau tidak ikhlas itu yang punya hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata yang menilai. Jadi kita gak bisa sama enak-enak, oh, orang itu gak ikhlas dia, marah-marah dia, gak ikhlas dia, nah, jangan. Karena masalah ikhlas atau tidak ikhlas hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai. Ada orang yang diam-diam dalam hati saya ikhlas dalam hati ya, kasih dia ini supaya dia ini happy. Tahu-tahu sama Allah dia nggak ikhlas, kata Allah. Kenapa? Saya tahu di balik hatinya. Apa yang di balik hatinya? Siapa tahu dia pura-pura ikhlas dalam hatinya. Yang diberikan itu adalah kurang daripada haknya yang harus diberikan kepada orang miskin. Yang dia korupsi, yang dia curi, dia kasih ke orang lagi. Kita gak tahu, itu semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ada lagi yang orang, dia beri hadiah kepada orang, dia pamer-pamer hadiah kepada orang. Oh berarti dia gak ikhlas dong, tau-taunya Allah memberitahukan dia ikhlas. Kita mau bagaimana? Jadi sekali lagi, mari sama-sama. Jangan gampang menilai orang ikhlas atau tidak ikhlasnya, jangan. Itu semuanya kepunyaan Allah. Mari sama-sama kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Sudah baikkah kita? Sudah benarkah hidup ini? Ya? Jangan. Jangan gampang-gampang menilai dengan mata. Jangan gampang-gampang menilai dengan kuping. Jangan gampang-gampang menilai orang dengan mulut kita. Ingat, yang wajib menilai bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepunyaan Allah. Kita sebagai manusia, apa kerjaan kita? Kita sebagai umat manusia melakukan aktivitas kita. Apa aktivitas kita? Mencari rizki yang halal, beribadah, janganlah lupa. Sudah segitu saja. Gampang.
Kalau mau masalah Al-Quran sama hadisnya bisa bisa buka di Riyadus Solihin, di Bukhari Muslim tentang bab ikhlas ada. Kalau mau dalam Al-Qur'annya baca aja surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Ikhlas. Ya. Semua ada di situ. Kenapa bikin konten ini? Karena saya lihat banyak orang tulis-tulis gampang-gampang tentang oh, orang ini enggak ikhlas. Iya. Sangat sedih. Apalagi sesama muslim. Kita enggak boleh begitu. Karena orang muslim itu wajib hukumnya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Tidak hanya sekadar ngomong melalui pikiran dia, hati dia. Karena siapa tahu yang lewat di pikirannya atau di hatinya adalah iblis. Bisa jadi menjadi penasehat di hati kita. Bisa jadi merasa paling bijaksana. Bisa jadi. Cukup mata ini memperhatikan. Cukup mulut ini diam dan berzikir. Nanti hati kita akan bisa menilai mana orang-orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah, mana orang-orang yang dimurkahi, dimarah, yang tidak disukai oleh Allah. Bisa. Karena orang ketika mempunyai sifat makrifat, dia lihat aja begini. Tahu dia. Nggak usah dia ngomong banyak bicara. Oke, itu saja. Ya, ini pelajaran bagi kita semua agar jangan gampang-gampang kita berbicara tanpa ada Al-Qur'an dan hadisnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.